Selamat datang kembali di channel saya, Cak Diki 71. Semoga Anda-Anda semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Dan jangan lupa Anda pencet tombol subscribe dan lonceng tentunya, supaya Anda dapat notifikasi yang pertama dari channel Cak Diki 71. Terima kasih. Di video saya kali ini akan mengajak Anda mengetahui sejarah tentang Candi Lumbung dan Candi Bubrah. Maka dari itu, ikuti terus channel Cak Diki 71 dan saksikan videonya sampai habis biar Anda tahu jalan ceritanya. Candi Lumbung terletak di dalam kompleks Taman Wisata Candi Prambanan. Candi Lumbung bercorak Buddha. Bangunan candi terbuat dari batu-batu andesit. Kompleks Candi Lumbung terdiri dari satu candi utama dan dikelilingi oleh barisan candi-candi perwara. Relief-relief yang terdapat pada dinding-dinding pintu masuk adalah sosok Kuera dan Hariti. Atap Candi Lumbung yang utama sebagian telah hancur, namun diperkirakan bentuknya menyerupai atap-atap candi perwara. Candi Bubrah.
Candi Bubra juga terletak di dalam kawasan Taman Wisata Candi Prambanan. Bubrah dalam bahasa Jawa berarti hancur atau berantakan. Ceritanya tak jelas, apakah Candi Bubrah ini dinamakan Bubrah karena ketika ditemukan dalam kondisi berantakan, atau memang itulah namanya. Bangunan Candi Bubrah diperkirakan dibangun pada abad ke-9 yang satu periode dengan Candi Sewu dan Candi Lumbung. Komplek Candi Bubrah merupakan komplek pemujaan dibangun oleh Rakai Panangkaran yang disebut sebagai Sailendra Wangsa Tilaka atau Mutiara Keluarga Sailendra.